بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi bersyukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala inayah yang Allah kurniakan kepada kita, kita dapat hadir ke masjid bagi menunaikan solat berjamaah. Mudah-mudahan menjadi istiqamah pada kita sehingga kemampuan yang kita perolehi sehingga ke akhir hayat kita selagi kita mampu hadir masjid dalam menunaikan solat berjemaah. Di samping itu bagi menambahkan ganjaran dan pahala, ya, kita baca Quran, ya, berzikir dan sebagainya, ya, rumah Allah yang Allah paling suka sekali. Ya, ya, Allah nak tengok hamba-hamba dia sentiasa berada di rumah dia. Ya. Jadi kita perbanyakkan amal kita lah. Samping itu jangan lupa Al-Quran ni kena tengok baca sehari, ambil masa kok sikit. Dan kita kata tak ada masa tu, saya bagi saya tak percayalah. Ada masa tapi kita tak buat. Masa kita nak buat tu mungkin ada kerja lain, masa tak ada kerja. Terbalik Quran sikit. Boleh pahala dah. Tengok je Quran boleh pahala. Baca boleh pahala lagi. Baca dengan baik tertil boleh pahala, tambahkan pahala lagi. Allah. Kerana apa? Kerana Quran di hari kiamat nanti akan menolong kita. Tak ada Allah nak tolong. Ya. Tak ada masa tu, tak ada orang gagah, tak ada siapa, yang ada amal kita. Al-Quran dia akan cari orang yang selalu membaca dia, tengok dia, dia minta kebenaran dengan Allah. Pada tahap tu dia nak tolong, mana hamba, ya Allah, izinkan aku mencari hambaku yang sentiasa melihatku membacaku. Allah kata silakan Al-Quran. Ha, ya, Al-Quran dia boleh bercakap, boleh hidup. Ha, dia bukan mati ni. Ya. Ha, ini kalam Tuhan. Ha, jadi peluang ni kita ada ni. Ya. Sementara nyawa ada lagi ni. Fikir-fikir, sama-sama fikirlah. Ya, muhasabah sama. Tak ada masa dah kita. Tak boleh banyak, baca sikit. Banyak kalau ada, boleh banyak, alhamdulillah. Ya, ada kerja berhenti dulu. Tak ada kerja lain, takut sah-saja buang habis hari, sehari-sehari. Seorang kita dengar orang pergi. Ha? Hari ni kita dengar orang ni pula pergi. Ha, satu hari nanti orang bercakap hal kita pula. Oh, dia pergi. Allah. Ha, jadi masa tu dah boleh lah kita nak kembali ke alam dunia ni. Nak baca Quran boleh, dah boleh lah. Ha, ya? Jadi sama-samalah kita tengok-tengok masa kita, ya. Mentari mata terang lagi ni. Pemikiran molek lagi. Kalau mari dah onan belaka tak tahu apa, dah lewat apa dah. Ha, ya. Kerana kita sentiasa baca Al-Quran, ya, Al-Quran akan menolong kita nanti. Ya, murah dimurahkan rezeki. Menjauh kita daripada perkara hak dalaman. Ya. Ada orang-orang nak buat, nak molek, nak apa, insyaAllah dengan sentiasa baca Al-Quran. Al-Quran ni sebagai penawar. Ha, kerana Al-Quran ni sifat penawar bagi apa-apa penyakit pun. Ha, ya, terutama penyakit dalaman, hok pelik-pelik, hok berkait dengan syaitan, jin, ya, pelusik dan sebagainya. Itu kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran, sentiasa baca Al-Quran, dia menghalang. Ha, sebab tu kita tengok tu bomoh, kalau orang kena nyakit gitu, tak ada benda lain, dia baca ayat Quran lah. Ha, ya? Ha, bukan main
ditendang, di apa, tak ada ayat Quran tu. Boleh kerana Al-Quran tu dia membakar iblis. Kalau kita baca, dia tak berani nak pergi, dia boleh bakar dia, kita tak nampak. Ini sama-samalah, kita renung-renung sikit dan kita tambah lagi, ya. Dan untuk sama kita tahsin ni, bagi menambahkan lagi bacaan kita supaya molek sikit, bukan nak sekaligus baca, boleh baca dah, tapi huruf-huruf tu tak kemah lagi, atas bawah tu depan tahu belaka dah. Ya, makhraj huruf kat mana, perbezaan huruf-huruf ni, ya, panjang pendek kat mana, saktah kat mana, dipanggil tafasir dan sebagainya. Kalau kita duk main semua, lekat sendirilah insya-Allah, ya. Allah Akbar ni pun gitu juga. Bukan dikata dia pandai dah. Ada sedikit ilmu tu tambah sipang seorang. Ya. Kita nak hamburkan. Seorang nak tambah tu bab lain, ya. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم عزم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وهشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Kesuka 279. Tak betul, eh? Tak, 279. Semua semuka, ya, kerja. Ha. Tak tahu. Anda saya fikir nak tamaklah. Kedah pergi dulu, tak tahu. Nak tamak. Esok lusa pun mungkin boleh tamat kalau terbang. Ini yang pentingnya kita nak perbetulkan. Tengok. Ini Al-Quran ni walaupun kita boleh, kita baca. Dia suruh baca semua. Bukan masuk boleh, dah baca aku boleh, tak boleh. Dia akan hilang. Sebab sebutan tu nak membiasakan. Ya. Contohnya dalam, kita ambil senang. Contoh Al-Fatihah dah. Semua kita nak test ni, test Al-Fatihah, kerana dia wajib. Salah baca boleh sembahyang Tuhan tak terima lagu. Sembahyang tunggak-tunggik bertahun-tahun baca Fatihah tak betul lagi. Ya. Itu. Iya tonoh. Kalau kita belajar, kita baca ikut sedar. Ya kana ambudu wa iya kana sta'in. Ya dah. Tapi situ ada tasydid. Iya. Maknanya benda biasa je. Sebab tasydid ni boleh mengubah makna. Iyyaka, akan dikau na'budu, kami sembah. Kalau iyyaka tak ada tasydid tu, mana akan dikau matahari aku sembah. Itu Arab. Atas bagi bawah atas tu boleh mengubah makna. Tak ada tu, dia bunyi huruf-huruf berlainan, kadang-kadang lagi makna dia. Itu kelebihan bahasa Arab. Sebab tu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini ialah kebesaran Tuhan, ya. Daripada azali lagi diturunkan dalam bahasa Arab. Tuhan nak turunkan Nabi bahasa Nabi, ya, bangsa Arab, Al-Quran pun bahasa Arab. Tapi ingat, Al-Quran ni bukan semua orang Arab boleh baca.
Kalau dia belajar dari baca, dia boleh cakap Arab. Al-Quran kena baca. Sama juga bahasa Melayu. Orang Melayu boleh cakap Melayu Melaka. Tapi dia sekolah nak baca dok anda. Air pelik bunyi, dok pelik. Orang Arab dok belajar, dok mahir. Dia tak tahu hukum, baca gitu je. Ha, tapi kebanyakannya, kebanyakannya boleh lah. Bahasa, tapi kalau you dah belajar, you dah boleh baca. Dia pandai bercakap Arab. Al-Quran bahasa Arab. Ha, tapi unik. Mukjizat Al-Quran tu. Ha, kita tak tahu. Ha, itu, eh? Ha, jadi, orang bukan bahasa Arab, dia belajar, dia pandai Al-Quran. Ha, gitu. Ha, itu kelainan. Okey, tengok sikit. Masa jalan laju sangat. Ya, dadang. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu bashar. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kalau untuk kita baca saja mungkin boleh 5 muka boleh ya, dalam masa 20 minit 6 muka surat boleh. Ha, ya, kalau untuk baca sajalah. Ha, tapi ini kita nak perbincang dengan hukum hakam dia lah. Tengok. Ya. Ha, tak ada benda ayat yang payahnya. Ha, cuma nak tu makhraj huruf tu ya. Ha, tengok. Tengok. Alhamdulillah. Walaqad. Ha, itu qalqalah dipanggil.
Jadi tak boleh baca walaqad na'lamu annahum walaqad no ada de. Apa dipanggil? Qalqalah. Berapa huruf qalqalah? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubun jaddun. Bila dipanggil qalqalah, mana apa qalqalah? Berdetak, detakkan, lantunan. Bila huruf ni mati, baris mati. Ha, kalau dia ada berada di akhir huruf macam ni, akhir kalimah ni, walaqad, ini dipanggil qalqalah kubra. Detakkan kuat sikit, detakkan besar. Kalau huruf ni berada di tengah, ha, detakkan bunyi juga slow sikit. Ha, ya, ha, itu dia. Ha, itu, ah. Ha? Ha, jadi kalau kita dah belajar, mungkin kita baca walaqad na walaqad banyak, ya. Ha, itu biasalah. Tapi bagi bila kita dah belajar hari ini, bila kita dengar orang baca, ha, kita tahu bahawa tak ada ilmu tajwid. Sebab Al-Quran ni nak kena baca, kena belajar. Peringkat awal kita belajar baca dulu, lepas tu barulah. Ha, tapi penekanan kalau kita tuduh, kita boleh baca dengan betul dan penekan tajwid lalu. Ha, peringkat berbudak ni dibaca mengenal dulu. Tapi kalau tak ada ilmu tajwid Al-Quran, saya percaya bacaan tu tak kemas, orang panggil. Tak licin. Banyak kesilapan. Bukan kesilapan yang besar. Kesilapan dipanggil lahan khafi. Ha, ya, kesalahan kecil. Macam tadi lah. Walakad. Tak ada de. Ha, dia nak walakad. Walakad. Ha, bukan bunyi saja tu, ada hukum situ. Qalqalah dipanggil. Ha, itu. Ha, jadi kita hok belajar dah ni tahu ah. Walaqad na'lamu annahum. Situ dipanggil apa? Wajibal gunnah. Wajib kena dengung. Ha, jangan barang, jangan baca walaqad molek dah kok dek tu. Walaqad na'lamu annahum. Dua harakat dengung ni gunnah. Annahum. Kalau annahum satu harakat aje dah cukup. Ha, molek dia baca tu. Ha, tapi tak kemah lagi. Ha, situ wajibal gunnah. Berapa huruf wajibal gunnah? 2. Nun dan mim yang ada sabdu tasydid. Mimma. Manna. Kalau satu manna. Mimma. Ha, tak cukup dengung tu. Ha. Kalau bertanding sudah pasti kalah dah. Macam comel dah dengar lagu sedap. Ha, tapi tajwid ni markah yang 40 markah. Lagu hak lain tu 20 je. Kelancaran 20, lagu 20. Ha, ya. Dari segi makhraj apa-apa, tapi tajwid 40. Besarnya peranan tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Ha, ya. Ha, jadi kita cuba-cubalah, ya. InsyaAllah Allah akan beri hidayah. Yang penting kita rasa nak, nak baiki. Kita jangan leka lah, ya, kehidupan ni. Allahu Akbar. Tak, ya, tak. Kalau kita nampak Tuhan beri, orang yang mati tu, yang bangun balik, kalau Tuhan beri balik, tak tahulah dia tu. Tapi tak ada dah. Orang mati hidup balik. Oh, 24 jam baca Quran kot. Maknanya, tapi dah leh lah, kerja dah leh juga. Maknanya nak tahu kelebihan, kehebatan, pahala ganjaran bak yang nampak dalam kubur. Tapi dah leh dah, sekali je dah akan hidup dah. Ha, jadi kita bukanlah kata nak gitu. Ha, kita kena fikir, sama-sama fikirlah, ya. Itu masing-masing punya hatilah, ya. Ustaz ni sekadar khabar beritahu je, ya. Okey. Annahum yakulu. Hum yaku, tak boleh dengung tu. Dipanggil izhar syafawi. Ha. Mim ada, tak boleh dengung.
annahum yakulu, tutup mulut dan lalu. Tak boleh baca annahum yaku, tak boleh noneng gitu. Tak betul. Sebab tu izhar. Apa makna izhar? Jelas, terang. Tidak ada dengung. Ha, itu izhar. Ha, ya. Bunyinya macam apa ya tajwid apa. Dak baca gitu kau. Kalau baca molek, molek lah. Tak faham berapa faham tajwid baca molek dah. Ha, betul dah, tapi kadang-kadang kita bila kita tahu tak lari dari bagi bacaan kita. Oh sini izhar. Ha, sini idgham ma'al gunnah. Sini idgham bila gunnah. Ha, ini ikhfa, ini izhar lagi misalnya. Ha, bukanlah Ustaz Kabau nak suruh tahu begitu belaka. Tapi baca dengan belajar sikit-sikit ini, sudah pasti pembacaan kita akan bertambah baik. Orang mandu kereta gitu kau. Pah leseng. Dah bawa kereta. Kawan saya tu lesen pah. Tapi takut tak bawa kereta. Dah bawa sampai ketua. Dah apa dia? Ayah dia atau amu. Dah warni ustaz. Dah warni lesen pah dah. Dah aja bawa. Jadi mari macam dah belajar dia. Ya kena bawa lah. Bawa jadi berani. Faham? Quran gitu kok. Belajar dah baca. Balik asal. Ha, kini dia suruh baca. Ha, ni kalam Tuhan. Pahala. Okey. Yaquluna innama. Ha, wajib al-gunah lagi. Kalau kita faham wajib al-gunah banyak mana? Beribu dalam Quran ni. Wajib al-gunah. Dan kalau kita salah, tidak tahu waktu wajib al-gunah, kita baca ikut sedap selera kita. Ya. Ha, jadi, innama. Ha, innama dua harakah tu dengung. Kalau innama itu bukan dengung. Dengung ni dia lebih sikit. Innama. Innama, ha, tak ada dengung tu. Sekadar tasdik je. Ha, itu. Innama yu'allimuhu bashar. Bashar. Tafashi dia panggil. Shin, shin yang ada titik-titik tu dipanggil hukum dia tafasi. Huruf tafasi satu je dalam Quran. Shin, ha, bukan sin. Jadi bashar, ha, senang je tak payah ni. Syuk, 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 syuk ambak yang, ha, tafasi tu. Kita sebut umur tiap hari tafasi kat umur kita, tapi tak tahu itu tafasi. Rupanya kita sebut tu tafasi dah. Tapi baca Quran dak tafasi stabu. Di rumah tafasi. Sebab apa? Sebab dak tahu. Ah, itu. Ha. Lalu Datuk Ismail Hafiz tu zaman-zaman belajar dulu, nak tahu tafasi senang je, ambak ayang dia kata. Padahal ni saya ingat. Syuk, syuk. Ada rajin dengar kita dengar orang ambak ayang. Syuk, syuk, syuk. Tak ada ni. Syuk, syuk. Ha, itu tafasi. Ah, ha, kita sebut dah ni. Maknanya itu kalimah yang kita sebut tu, ha, besar ni mana kita tak, tapi kita tak tahu. Ha, contoh mungkin sebut tafasi tu ayang takut. Kalau tak tafasi ayang dak lari. Ah, ha, mungkin gitu, wallahu alam. Ha, syuk. Oh, ni tafasi ayang pun dengar. Ish, main ni. Ha, kita ke so so so. Tak percaya esok teh lalu. Ayang mari kita ambak. So, so, so. Ayang tengok tak kita. Ah, tak ada tafasi ayang, ayang kata misalnya. So, lagi lalu. Ah, itu wakaf kili yang dipanggil. Al-wakfu awla. Wakaf lebih utama. Nak sambung? Boleh. Qaf lam yakcik atas tu dipanggil. Kili. Al-wakfu awla. Kalau sok lam yasili alwaslu aula, sambung lebih baik. Ha, sini wakaf comel. Innama yu'allimu bashar. Ha, ya. Lisanul ladhi yulhidu yulhi, bukan yulhi. Ha tu. Jaga eh. Ha ni ha, jaga, kalau salah sebut ha dengan ha, makna dia berubah. Ha. Ihda satu, ihda hidayah mungkin
pertunjuk. Itu dia punya Arab. Hamdu, puji. Hamdu, keji. Itu Arab dia punya keunikan bahasa. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan bahasa Arab. Tidak tahu ya, itu kelebihan dia lah. Yulhiduna ilaihi a'jami. A'jami. A'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Biasa dia. A'jamiyun wa hadha idgham ma'al ghunnah. Apa makna idgham? Memasukkan dengung tu ke dalam tu. Berserta dengan dengung. Sekali dengan awak. Tambah yung. Wah, tambah. Nak yung. Itu masuk-masuk. Itu maksud. Yung. Bukan asing. Bukan yung tu kita suku. Masuk lalu. Yung. Tapi kalau tak dengung. A'jami yung wahaza. Itu tak dengung. Itu bila guna. Salah. Itu maksudnya. Bunyi payah kita baca betul dah tu. Innalladhi wajib al-ghunnah. Innalladhi alladhi tambah allazi. Beza. Sebab apa beza? Sebab kita lidah kita ada beza zai dengan zal tu. Bunyi zai belaka dah. Itu zai. Makhraj dia di langit zai. Kalau zal cokeh pendek itu, makhraj dia depan gusi gigi zal. Innalladhi saya selalu menekan ni sebab kadang-kadang kita orang kita lah sengoh yang ada yang baca depan saya tu kita bagi dia sama je dok lah. Ini masuk tahsin. Tahsin ni mana elok, memperelokkan bacaan, kemas. Ni zal. Eja dia zal. Ni zai juga. Panjang. Zai. Eja dia zai. Ini makhraj dia depan ni. Zal. Zal. Alladhi. Orang-orang yang. Kalau hak panjang ni, makhraj dia langit. Lidah duduk langit. Zai. Zai. Setuh duduk langit atas. Tapi lidah orang kita, dah tahu lah. Macam lidah saya berasa gitu kok. Kita lebih cepat sebut ni. Aziz, aziz, mulia. Aziz. Happy honey allazi juga. Yang gitu ko. Dok ni ni allazi. Sikit je. Allazi. Itu makna dia berbeza ni. Allazi. Sebab ni istipal. Ni istinlak. Mana apa istilah meninggi? Kita tersebut zai, pakai lidah kita terangkat automatik. Tidak tahu tu. Itu kelebihan Tuhan jadi. Lama ni kita tak tahu. Tidak main cakap aja. Kalimah-kalimah Allah yang kita sebut ni, kata-kata kalimah tu huruf-huruf Al-Quran ni dia ada peranan dalam rongga kita. Istipal. Zal, merendah. Ini zai, automatik dia akan angkat, meninggi. Itu maksudnya. Kita cubalah ya. Boleh belaka dah tu Adam. Dia bukan kabar orang depan ni tak boleh, boleh hak tulis je boleh dah. Tapi kena kabarlah setiap tak kita baca tu. Zal, zal, zai. Bunyi lain, istilah lain, zai. Hak ni bukan zal tak. Hak panjang tu zai.
Ha ni zal. Ha start motor lagi zal 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 boleh lalu. Dak wang dah dalam gitu dah dah boleh tu boleh sungguhlah. Contohnya ya. Ha itu dia. Okey. Innal ladhina la yu'minuna bi ayati Allahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Ah, biasa je ya. Wa lahum 'adza izhar supawi bun alim izhar halqi. Ah, biasa ya. Ah, itu hukum mimati. Dia ada hukum mimati. Hukum mimati ni tiga lah Quran. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Bila mim bertemu mim, idgham syafawi dipanggil ataupun idgham mislain boleh juga. Mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim bertemu mimati lah, bertemu selain daripada mim dan ba, semuanya izhar syafawi. Bacaan tak boleh dengung. Dia tutup mulut. Ha, kalau hak dua tadi tu bertemu, min tak ada panggil. Bermakna bacaan dengung. Ha, senang je, ya. Ha. Bun alim izhar halqi berkait hukum nun dan tanwin. Ha, bun alim azabun alim. Tak boleh baca azabun alim. Ha, itu salah besar dah nak muka ya. Ya. Walah ya. Ke, jelah dah kesilapan tu ya. Okey. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minun. Innama wajibaluna yaf yaf fa. Yang kata yap taro tak boleh. Ha, kaso. Ha? Kaso sangat bunyi. Yaf fa. Apa hukum dia? Dia panggil Hams. Ada 10 huruf dalam Al-Quran yang memerlukan, yang bila sebut dia pasti keluar angin. Syakhsun fahassuhu sakata. Ya, 10 huruf ni kita keluarkan angin dia. Hembusan. Ya, tambuh yap. Ha, tambuh pa fa macam kita bang juga hayya alal falah. Ha, tak macam ni kalau dengar hayya alal palah. Oh bunyi ha, macam dok belajar ayal palah bunyi pa bukan dia fa. Ha, ya sin nas dain sya kha tu semuanya hamburan angin itu dipanggil hamas. 10 eh ada huruf sin kha sad fa ha sin ha sin kaf ta. Ha ya, ha, selalu dah ustaz tulis tu ya. Ha, 10 ni memerlukan ha kan keluar angin tu boleh sebut ha gitu tak ha he ha ha automatik dia akan itu dipanggil hams. Ha, jadi yaf taril kadhi kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Wa ula mak wajib panjang dia 4 harakat ataupun 5 harakat. Kalau kita baca 2 mungkin kalau kita tak tahu hukum kita baca wa ulaikahumul kadzibun dah cukup harakat dia. Ada comel. Awak baca betul dah tapi panjang dia mak wajib ni 4 ataupun 5. Boleh 5. Ha, kita pergi baca 2 sebab dah tahu hukum situ. La molek dah. Ha itu mak wajib. Wa ula wa ulaika. Kena 5. Wa ulaika. Ha, satu bukan baca bukan bilang lambat anggaram jarum saat 1 2 3 4
satu, dua, tiga, empat, lima. Jangan satu, dua, ambil napah ya ada tu. Ni mak apa pula ni panjang nak lalu. Nengah lima, bilang bukan satu, dua, tiga, tak macam jarum saat. Ya, jarum saat. Itu hukum. Humul kadhibun man kafara billahi min ba'di. Iqlab. Iqlab ni jangan tutup mulut dan jangan nganga sangat antara buka dengan tutup. Buka juga. Tapi macam tutup. Dah tutup. Dia kata min ba'di. Min atas tu makna dengung. Min ba'di. Kalau tutup, hak tambuh. Min ba'di. Memang berkena baca tutup. Tapi dengung tu. Kalau nganga, min ba'di. Tambuh laka. Antara buka dengan tutup. Itu ikhlab. Ikhlab ni maknanya tukar. Ya. Min ba'di kuliba. Ya. Ba'di imanihi. Maksilah. Tawilah. Sebab tu ada tanda melintang. Panjang dia lebih pada dua harakah. Min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Wa qalbuhu muta qalqalah surah mutmainnu bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Qalqalah lagi fa alaihim lay maklin alaihim ghadabun izhar syafawi ghadabun min Allah idgham al-ghuna Allah lafzul jalalah baca tebal walahum azza izhar syafawi adzabun azim izhar halqi azim arik li sukun syarah kan sebagi lagi kita ambil tak apa dah habis pun tak apa waktu tulis aje zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Tamu jangan baca la yahdil qaumal kafirin, tambuh gitu. Itu orang dah belajar. Qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Tak apalah biar dah habis pun. Hak tula jelah. Masuk dasar. Mudah-mudahan sama-samalah. Kita baca sama di rumah, baiki. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan ya semasa nanti di hari kiamat Al-Quran akan menolong kita semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.